tadarus masing-masing. Ini jamnya kan udah jam 18.23. Jadi Bu cuma mau nyampaikan aja tugas hari ini apa, karena nanti pembahasan tentang sel kan minggu lalu udah kepotong libur. Nah, sekarang juga Ibu telat nih link apa nge-share linknya atau ngadain Google Meet-nya. Jadi Bu minta maaf ya. Insya Allah minggu depan semoga nggak ada kendala, tidak ada libur. Kayaknya nggak ada libur sih. Ya, jadi bisa kita bahas semua pembahasan tentang sel, kita kelarin. Untuk sekarang Ibu kasih tugas aja dulu. Kalian sudah punya buku biologi? Anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Sudah ada yang baca-baca? Apakah sudah ada yang baca bukunya? Dikit, Bu. Sedikit. Kata Arya sedikit, Bu. Nggak apa-apa. Ya, kepoin bukunya. Aduh, apa, bab satu ngapain sih? Gitu. Nah, lihat aja di peta konsepnya ya. Kurang lebih sama. Mau buku apapun kurang lebih sama. Intinya seperti itu. Ya, jadi... karena kita tidak apa tatap muka, jadi pembahasannya kayak misalkan ini ada di halaman 23 itu kan ada gambar model membran sel ya. Nah, ini sebenarnya pada bagian membran sel itu ada yang namanya transport membran atau transport melalui membran sel. Ya, balik lagi kan fungsinya membran sel itu untuk mengatur keluar masuknya zat ya sel kita. Ibu kemarin sudah kasih tahu ya, makhluk hidup itu pasti tersusun atas sel. Ada yang bersel satu, ada yang bersel banyak. Nah, di sini ada yang di halaman 23 dan selanjutnya itu kita membahas ada transport pasif, transport aktif. Ini sebenarnya banyak banget model-modelnya ya. Tapi nanti yang Ibu bahas beberapa aja karena kalau semuanya waktunya nggak cukup gitu ya. Tapi kalau mau ditanyakan minggu depan nggak apa-apa, Bu. Misalkan kalian tanya transport yang ini apa sih Bu gitu, maksudnya apa sih Bu, boleh sih gitu ya, cuman waktu juga karena sedikit ya, jadi kita manfaatin waktu kita kan harusnya ketemu itu seminggu dua kali kalau tetap muka kan seharusnya tetap muka normal kalau nggak ada pandemi ya, 4 jam misalkan, 2 jam hari Senin, 2 jam hari Rabu misalkan, harusnya yang ideal seperti itu, tapi karena pandemi ya kita ketemu cuma seminggu sekali, udah gitu waktunya 1 jam setengah. Ya kalau pagi-pagi kepotong tadarus. Nah, itu makanya kemarin aja minggu lalu Ibu ngejelasin sel itu sampai 2 jam. Ya di kelas lain. Makanya kayaknya gimana bingung gitu kalau mau ngejelasin. Nah, tapi nanti ini kan di bab sel. Kalau di bab berikutnya Ibu udah kasih tahu nanti kalian yang harus aktif ya. Begitu. Udah, anak-anak Ibu cuma mau ngasih tau itu ya, tugasnya nanti Ibu kirim ke GCR, tapi Ibu kasih tahu kalian buka halaman 36, buka halaman 36, itu adalah soal latihan bab 1 ya, kalian kerjakan langsung, boleh pakai pensil, boleh pakai pulpen warna-warni silakan, boleh kalian coret-coret misalkan jawabannya kenapa ini nih, ada kalian coret-coret sedikit-sedikit aja gitu. Kenapa jawabannya itu silahkan. Ya, berarti kalau kayak gitu apa? Kan benar-benar mencari jawabannya. Kerjakan yang soal nomor 1 sampai setelah kamu catat, sampai 30. Soal PG 1 sampai 30 kerjakan langsung, nanti Ibu kasih instruksinya. Kumpulkan di situ, ya. Dan bikin bikin PPT ya, biar kita kejar target. Karena kelas lain udah Ibu pinta untuk membuat PowerPoint. Membuat PowerPoint apa Bu? Membuat PowerPoint tentang reproduksi sel atau pembelahan sel, ya. Kalau di buku sih di sini mitosis doang ya. Masih bisa satu. 2 menit lagi. Oke. Okay. Ditanyain Pak. Bentar ya, Pak. Oke, okay, begitu aja anak-anak, ada yang mau ditanyakan? 2 menit lagi. Apa buat PPT apa, Bu? Membran sel.
PPT pembelahan sel. Mitosis, meiosis. Kalau di buku kan cuma mitosis ya. Tambah masyarakat luar negeri ya. Di Indonesia berapa di soal? Bikin PPT nanti Ibu kasih instruksinya ya. Tunggu aja. Kalian gabung aja nanti di grup PPT apa di mapel PKN ya. Jadi tugasnya ada dua ya. Karena kemarin kan libur tuh. Kalau kita ngikutin idealnya nanti kamu nggak ketinggalan sama kelas lain maksud Ibu ya. Jadi nggak apa-apa ditumpuk karena kan resiko libur minggu lalu. Gitu, biar gak ketinggalan sama teman-temannya. Karena kelas yang lain udah Ibu jelasin, tinggal kelas kalian yang belum. Gitu ya. Jadi ke kelas yang lain minggu ini Ibu mintanya membuat PPT. Ya. Minggu lalu. Pas libur membuat PPT. Nah kalian kan belum Ibu suruh nih. Jadi tugasnya buat PPT PowerPoint plus kerjakan soal PG nomor 1 sampai 30. Udah, itu aja. Ya. Oke, anak-anak, tinggal 1 menit. Ada pertanyaan, Sena? Komala? Ini yang banyak petugas di sini kemarin ya? Ibu, itu... Ya? Ibu, saya mau nanya. Apa? Pertanyaan itu reproduksi sel ya, Bu? Ya, tentang reproduksi sel. Mitosis, meiosis. Buat sekreatif mungkin ya. Oke, makasih, Bu. Iya, cari aja di internet atau di mana, buat sekreasi mungkin, sekreatif mungkin, kan banyak tuh sekarang PowerPoint yang bagus-bagus, ya, gitu. Dikit kok itu tentang pembelahan sel, nggak banyak-banyak, kan nggak dari awal materi, cuman pembelahan sel doang, tentang reproduksi aja, ya. Oke, insya Allah minggu depan ya, Ibu bahas, atau kapan ya? Mia 2 sih udah Ibu jelasin sih. Makanya Ibu bingung nih. Ya tinggal Mia 1 doang nih. Atau nanti kalau ada jam kosong kapan kita Google Meet boleh gitu. Misalkan kalian ada jam kosong besok atau nanti jam ketiga nih pelajaran siapa? Mia 1? Jam ketiga pelajaran siapa? Halo? Jam ketiga pelajaran siapa? Halo? Nggak ada yang tahu? Halo? Nggak ada yang tahu ya? Bentar, Ibu buka dulu. Kayaknya ibadah syariah deh, Bu. Oh iya, ibadah syariah. Nah, itu biasanya ibadah syariah sama Pak Maman? Google Meet nggak? Nggak. Halo? Nggak. Nggak, ntar chat Pak Maman ya, Pak. Ada... Pak, ada Google Meet nggak hari ini? Kalau nggak ada, ntar Ibu pakai jamnya. Kita bahas biologi. Ya? Gitu aja ya? Anak-anak. Halo? Oke ya, tanya dulu. Iya, ya, tanya dulu aja ada nggak, Pak, gitu. Atau kalau misalkan tugasnya ibadah syariah banyak, Bu, kayaknya jam sekarang. Ya, terserah gitu. Nanti Ibu tunggu konfirmasi Komala ya. Jam ketiga, jam 10. Ya, baik, Bu. Oke. Sip. Terima kasih, Ibu akhiri karena udah ditunggu sama Pak Rudi. Ya, sekali lagi Ibu minta maaf, ya. Ibu akhiri, tetap semangat belajarnya. Ya.